Roll. Itu Bu, mengklarifikasi kabarnya kan sidang perdananya Setti sama Putra hari ini tanggal 5. Kalau dari pengadilan agama sendiri tanggal berapa sebenarnya Bu? Ya, baik, untuk sidang pertama ya, sidang pertamanya atas nama Septia Yetri ya, dengan melawan Putra Siregar, itu sidang pertama tanggal 10 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, jadi hari Kamis kemarin. Jamnya jam berapa? Kalau mulai persidangan jam 9, kalau dimulainya ya. Itu saja. Untuk detail agendanya Bu, dan apakah diwajibkan juga untuk kedua belah pihak hadir gitu Bu? Ya. Biasanya sidang pertama ya, kedua belah pihak hadir, maka akan dilakukan mediasi, itu biasanya seperti itu. Berarti agendanya mediasi berarti ya Bu? Kalau keduanya hadir mediasi. Tapi mungkin dari pihak sebelah nggak minta untuk dipercepat atau gimana Bu? Karena kan sempat beredar kabar tanggal 5-nya gitu Bu. Itu waktu itu kemungkinan ya dari pihak ya pihak penggugatnya menyatakan seperti itu. Tapi kami dari pihak pengadilan belum menentukan tanggal ketika diwawancara. Jadi setelah itu siang hari baru kita dapat tanggal diberitahukan SPP-nya tanggal 10 Januari 2020. Berarti kemungkinan untuk dipercepat berarti nggak ada ya Bu ya? Tidak ada. Mengikuti prosedur dari pengadilan berarti? Betul, hanya itu belum ada data ya. Jadi hanya kami ketika ditanya, dari pihak kuasa penggugat menyatakan tanggal sekian, tapi kami belum ada data untuk tanggal sekian. Setelah itu kami dapatkan sekitar sore hari jam 10, tanggal 10 ya. Dari isi gugatannya udah? Bisa di 10? Belum, jadi itu ranah materi ya, materi pengadilan. Jadi itu tidak bisa diberitahukan disini. Atau sedikit spill Bu, alasan dia si penggugat, spill aja ada dulu. Apa sih poin dasar yang menjadi dia menggugat? Itu juga nanti masuknya ke dalam materi ya, jadi belum bisa dijelaskan oleh kami. Tapi kalau soal hak asuh anak masuk di gugatan belum? Itu juga belum bisa kita beritahukan. Nanti ikuti aja tahap persidangannya ya. Termasuk harta gono gini Bu? Ya itu juga kita belum bisa beritahukan infonya ya. Itu masuk ke dalam materi persidangan gitu Mbak. Oke. Terima kasih Bu. Ibu namanya?